Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di Albert Pedagang Cale. Selamat pagi semuanya. Ini kembali lagi di Pasar Kambing, Kecamatan Serang, Kabupaten Wonorogo teman-teman ya. Dan ini relatif sepi karena banyak penjual atau peternak yang tidak kesini. Karena infonya Pasar Kambing Selawang itu tutup teman-teman ya. Jadi banyak yang tidak kesini, tapi masih ada ya separuh yang kesini. Jadi kita cek kondisi seperti apa, dan nanti tipis-tipis insya Allah akan update harga teman-teman. Ikuti terus videonya, jangan lupa di subscribe, like, kemudian share ke teman kalian. Dirasa tutup Pak Mas Ari? Hah? Dirasa tutup? Orang. Betul nggih? Ya. Kalau kita nek tutup nih kok. Ya. Tapi niki sepi lho nggih hitungane nggih. Sepi. Lah nggih. Pak dalem pundi? Mriki mawon. Mriki mawon. Doro Pak niki? Doro. Doro. Ya ini. Pinten ngaten iki nyumune? Oke, ini teman-teman ya, update harga 1.750.000. Nah ini Doro 1.750.000. Teman-teman ini seperti ini ya kondisinya. Jadi yang infonya tutup itu ternyata masih ada aktivitas jual beli kambing ya. Cuma ini relatif sepi, tidak seramai seperti biasanya. Katakanlah ini kurang lebih hanya 30-40% ya teman-teman ya. Ini suasananya seperti ini. Biasanya itu sampai penuh sekali ya, penuh sesak dengan orang penjual, pembeli, peternak kambing gitu ya. Ini hanya enggak sampai 50% ini ya. Enggak sampai 50% hari-hari biasanya. Ini pasaran legi teman-teman ya. Pasaran
Babon kowe. Babon iki. Babon. Babon iki. Lah niki. Oh, Doro siap. Doro. Sedah niku kagungane. Kagungane. Nggih, siap. Pinten Bu ngenten iki? Ngenten iki pinten? Pinten? Tunggu terang ewe lagi kalau ewe nego yo nego nego siap katanya barangnya kan lagi ini Indu Doro teman-teman ya Doro info Doro ini mintanya 2 juta mintanya 2 juta rupiah teman-teman ya seperti itu. Napa? Mboten buta dompet. Dalme pun dhewe. Oh, balang. Kula mriki mawon caluk mriki. Nggih. Jenengan? Oh, tempel. Tempel. Ae sampai sekarang. Mau 7 tak sampai sekarang. Piambahan nemu nun? Yo karo Pak. Oh, kalih Pak. Iya lah. Nggih. Ngas to niki? Ngas to. Anu kok oh, ngaten. Telu seket. Sabun Pak ini? Kang harapane urung Pak? 4,5. Oke, teman-teman info indukan ya. Mintanya 4.500. Seperti ini. Tinggi badan kurang lebih 85-an ya, tinggi besar. Bali mbak tekan ngono. Kok disuwane dhewe santai. Gua atek bingung ngebal-ngebal. Sampai ini. Terus. Thank you.
Abot nek 37. 37. Pinten iki, Pak? 37. Tumbasan 37. 37. 34 50 35. Jantan. Pun poel niki. Poel. Poel. Info pejantan poel, teman-teman ya. 3.700. Dalam? Albert Ponorogo. Albert Ponorogo. Nggih, mungkin jangan persani, Pak. Albert. ALBERT Pasi Ponorogo. Pak, dalamnya pundi? Rayun, Mas. Wong rayun. Tapi rugi niki. Rugi, Mas. Oh, rugi niki. Penurunan 400. Jantan poel 3.700. Ngendikane masih rugi, teman-teman ya. Kagone jenengan iki? Nggih. Oh, nggih. Apanya itu yang punya? Tapi itu tapi nggih rugi iki. Bacane. Boro-boro ada PNK petani kampung kemarin gue diminari gue Oke teman-teman, jadi yang itu jantan ya, sudah poel, mintanya 3.700 ya, ditawar sama pembeli lain 3.700, itu pun masih rugi ya, karena dampak PMK, jadi harga-harga kambing relatif turun ya teman-teman, rata-rata ya seperti itu. Kondisi dari pasar kambing Selawung ya seperti ini, lumayan ramai, tapi ini kalau dibandingkan dengan hari biasa sepi ya teman-teman ya, relatif sepi, karena ini mungkin hanya 30-40% saja, biasanya ini penuh sesak dengan orang teman-teman seperti itu. Nah ini juga ada ini kagum nih. Oh, senes. Ini info jantan ya, belum tahu yang punya yang mana. Ini juga lumayan gede teman-teman ya. Tampak dari belakang seperti ini. Nah ini tampak dari depan. Ini